Kenapa? Ada apa? Hah? Ini ada apa ini? Ada apa? Gimana? Guys, jadi kita tuh mau bikin surprise buat Bala. Mau beli kue. Oh. Nah, tau kita di situ tuh, di asta-asta itu. Jadi nanti paling kita speak-speak pengen beli kimchi kayak pengen beli apa gitu. Jadi kirimnya. Ceritanya surprise. Yaudah lo bawa ini nih pulang. Ya sana pulang. Nih, lo bawa ini nih. Giliran gua ya gitu ya. Kok lu gitu sih, dia enggak mau minta tolong ya udah. Giliran gua pulang enggak ada wifi lagi. Itu mau apa ini? Itu bareng. Ya udah deh sini sini deh. Bareng Bala sama ini. Gila. Bilang gua beli kimchi. Cewa gua, cewa. Mbak bilangin ya, ntar beli Ainur beli kimchi sama stroberi gitu aja. Kan tadi gua udah ngomong tuh di kereta pengen beli kimchi gua gitu. Dia udah banyak ya udah pulang sendiri ya gitu ya. Nah guys, tungguin nanti ya. Iya. Hai guys, jadi aku sama Ainur habis grocery. Habis dari belanja. Iya, dan kita mau beli sesuatu. Ntar kalian nonton aja di vlog aku ya, guys. Nanti di vlognya Alika ada kalian. Iya, Ainur lagi nge-live. Nge-live. Dan aku iya, Natasha lagi kedinginan di mana ini? Tokyo ini 5 derajat sumbernya apapun dan ini dingin banget. Aku enggak pakai sarung tangan. Dan Ainur bisa-bisa dia memakai kayak gitu doang. Ning aku kayak penduduk Eskimo gitu. Nah, jalan. Aduh. Aduh. Dingin banget. Nih, aku ajak jalan-jalan ya. Ya aku enggak tahu suaranya kedengeran apa enggak ya, guys. Dan ini aku pakainya bajunya celana kitek sama. Pokoknya kita udah OTW pulang. Dadah. Oke, ini dia guys, kita buka satu-satu ya. Total ada 6 bungkus kalau nggak salah. Aku tambahan-tambahan semua gitu, add on. Jadi kayak misalkan udangnya cuma berapa, otak tambah. Oh ini yang patai. Nih. Oh ini nggak cukup buat 10 orang. Tapi kita kan nggak lapar-lapar banget kan? Sedang lah ya. Ya berarti nanti tetap pakai nasi aja. Terus ini ada udang. Udang goreng apa gitu, udang goreng tumis bawang putih without coriander, karena coriander wangi, mirip seledri. Aku pesenin semuanya without coriander, karena ada kamu. Iya, sama-sama Bibi. Nih, extra spicy, kayak semacam tom yum. Oh bukan kayak semacam, ini tom yum. Tom yum, ini udang apa gitu namanya. Udang kayak sup udang apa? Sup udang kulit lunak. Jadi kulitnya bisa dimakan. Terus ini ayam without coriander juga. Terus ini oh ini kayaknya salmon nih. Enggak tahu deh pokoknya itu. Buka. Apa? Buka. Cuka. Buka. Oh, buka. Nih. Oh, ayamnya apa udangnya kecil-kecil, Dre. Untung ini apa kita pesan agak banyak. Terus ini cukup nggak ya buat makan 10 orang? Cukup. Selalu. Kita nggak tahu porsinya kan kalau mesen kayak gini soalnya. Iya. Gimana lagi? Selain di McD ya. Iya. Tuh karena kita udah mulai bosan itu guys. Kepala gua masuk tapi kan di sini. Masuk. Gua udah mulai bosan makanan Jepang guys. Tapi wanginya enak nih ya. Iya, wanginya menggugah selera sih. Tadinya tuh laparnya biasa, pas ini datang tuh kayak kok lapar gitu. Heh, apalagi ini nih extra spicy iya. Sayang. Nasi wajib masak sih ini kalau kataku. Ini belum matang ya? Baru banget ya? Baru. Berapa menit kira-kira, Nuk? Belum malah. Itu mau pakai panas biar agak cepet. Oh. Agak cepet. Berarti tutup dulu aja ya. Biar agak hangat, apa ntar diidin lagi aja? Microwave aja. Di microwave lagi boleh. Nah nih, nanti kita nunggu nasi dulu guys, baru bisa nyobain guys. Terus kita ini lagi ya, kita videoin lagi guys ya. Pas lagi nasinya udah matang, kita cobain satu-satu. Abok tidur. Ada tidur ya. Enak aja. Bye. Ya Bunda Maya lu. Oke guys, ini udah matang nasinya. Jadi kita udah bisa langsung makan. Otop mau cobainnya nggak mau pakai nasi. Kita gegerin pad thai.
toge goreng. Jauh-jauh ke depan toge goreng. Waktu itu siapa yang bikin? Ibnu apa Ainur? Apip ya? Apip, iya. Mendekati. Ibnu apa Ainur? Apip. Ini bener ya? Tembakannya sama kalah semua. Enak banget ini. Apanya enak banget? Kuncinya. Kunci. Coba dikit, Kak. Kita aja, op. Ya, udah. Bukanya, Kak. Sedikit-sedikit. Aduh. Kayaknya, ya. Apa lagi, Bob? Udah, ini nih, kering. Kita aja. Oh, gitu. Hai, hari atau. Sedikit deh. Oh, iya. Ngoput nih. Aduh. Silakan. Miksu. Kita coba patainya dulu ya, guys, ya. Gue mau narik, terus Bayu narik kan. Gue lagi-lagi narik piring gue, mangkok gue. Saking gue kayak, Bayu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, gue yang makan, Pol. Gak enak. Namanya patai. Kok sulit sih? Thailand. Ya? Patai ya? Hah? Enak. Gak enak. Gue diem lah. Asem-asem gitu. Sebenernya kimchinya ya? Parah deh, kimchi rok. Kimchinya ada daunannya apa? Dibumbuin gak? Bumbuin gak, sawi putih. Oh, sawi putih, kimchi itu. Kalau kata kokoh, gak ada. Berarti kita bisa bikin juga ya? Masih keras nih. Nah, iya. Sabar, Bay. Enak, Bay. Boleh, Kak. Kasih Bang Uta, Pak Indira. Terima kasih. Udah aku dulu deh. Ini apanya ya? Betot. Itu udang ini. Kulit lunak ya? Kalau ini? Rigato. Gak apa ya tuh? Oh ini sama. Yang udang kulit. Oh enggak. Dek. Ini sama karena yang ini 4 porsi. Empat udang, yang ini yang tambahannya. Jadi lebih banyak kan? Ini varian yang bedanya. Ini varian yang bedanya. Kan kita tadi pesen 2 kan udang kan. Tapi kok yang datang 3, gua kirain kayak dijadiin satu di sini gitu loh. Ternyata ini yang porsi biasanya. Ini yang kita tambahannya. Attachment-nya ya. Kenapa kata dia kenapa nih orang enggak pesen 2 ya? Makanya. Pokoknya udang deh. Ini apa ya? Oh, tom yam. Ya. Permen Thailand. Oh iya. Kasihkan semua. Semuanya. Kita ada semua. Udah ayam pakai aja. Boleh. Boleh. Wow. Kok kanan tadi? Tuh di bangku. Ini enak. Hah? Iya. Yang ini tulang lunak. Makan diri di pendangan miss. Ini apa? Ayam goreng. Lada hitam nih ya? Iya, tepung. Ayam goreng tepung lada hitam. Ini ayam. Wah, kita gak tau ini. Nih, tengah malam gitu. Ini gak boleh malam dulu. Makasih banget. Sama gue itu udah pasti. Ini ayam ya? Dia ayam kenapa? Kalau nanya Susan ya, Dok? Hah? Kalau nanya doang Susan. Kalau luar negeri itu, guys. Kamu tahu tap ya? Enaknya tuh 3 hari pertama, maksimal 5 hari pertama. Sisanya tuh udah homesick. Udah mulai kayak, wah ternyata ini terlalu dingin, enakan di rumah. Oh, ternyata makanannya nggak seenak makanan di Indonesia. Kurang pedes, kek, kurang asin, kek, lebih mahal, kek, termasuk tempat wisatanya. Mulai mikirnya tuh sama kayak Asakusa sama Ameyoko sama. Ya begitu-begitu juga, yang kita temuin juga makanannya pasti begitu-begitu juga aja. Itu teori aku, masih valid sampai sekarang bagi aku. Dan ini sekarang aku lagi masuk ke fase homesick. Bukan bosan sama Jepang ya bukan, tapi homesick.
Itu berlaku pas lu ke Jepang pertama tuh, Bang. Kan masih berlaku. Excited banget tuh. Berlaku. Iya, iya, ke Jepang pertama, ke Singapura pertama. Gua kan ke Bali. Maksud gua kalau kedua ketiga kan lu ke Shibuya udah pernah gitu-gitu kayak masih make sense buat bosen gitu. Udah tahu kondisi Shibuya, tapi kalau pas pertama kali datang kan oh ini. Shibuya. Yang kedua gua ke Hokkaido. Lebih beda lagi dari Tokyo. Tapi tetap rasanya pengen kayak aduh, ini terlalu dingin sih. Ini jadi kayak ini loh. Bener bahwa rumput tetangga tuh terlihat lebih hijau gitu. Padahal sebenarnya kan kita gedenya di mana, jadi preference kita pasti lebih banyak di negara asal kita sebenarnya. Negara atau tempat di mana kita lahir. Secara preference keseluruhan, mau Jepang kek, mau Bali kek, mau Singapura kek, mau luar negeri manapun, ini kan preference-preference baru yang kita masukkan ke otak kita. Ini setelah kita remaja atau SD kayak misalkan, wah nonton anime seru, wah nggak sabar pengen ke Jepang. Tapi ini kan influence baru, influence yang lu dari umur 0 tahun sampai sekian tahun itu kan kebanyakan Indonesian culture gitu, terutama daerah rumah lu gitu, familiar gitu. Manusia kan akan lebih selalu lebih nyaman sama segala sesuatu yang familiar. Grab ya mau nganter paket, nggak bingung kayak tadi tuh. Iya. Masa tetangga aku tanya Uber Eat, mobilnya soalnya sama ternyata. Tapi tulisannya yang antar Uber itu ini yang pakai mobil itu tulisannya Daihatsu Hi-Jet. Tulisan di mapnya tuh dia nggak bergerak. Apa dia udah nyampe ini sebenarnya ya? Di luar ada mobil nggak nu? Ada tuh bang, kata dia gitu. Terus lagi loading barang-barang. Pintunya kebuka gitu, lah kan cocok banget dong. Aku samperin, cek. Are you Uber Eats? Itu gitu-gitu. Sampai bingung lama apa segala macem. Dia sampai nanya, kamu nyewa rumah di sini ya? Iya, wah ini rumah ini nih, ditunjuk rumahnya Kenji, rumah ini, itu yang punya. Jadi kamu kalau bingung-bingung tanyainnya sama ini aja, kata dia gitu. Terus aku udah tahu, ah salah nih pasti bukan Uber Eats nih dia gitu kan. Oh ya, that's okay, sumimasen, arigato gozaimasu gitu. Terus aku langsung, bukan mbak, sama baba tadi kalau masalah keluarnya pas awal. Bukan mbak, lari lagi masuk kedinginan aku koloran gitu. Lumayan sih tank sih, kayak aduh bukan lagi, kasihan bapak-bapak aku lagi loading barang, aku ganggu waktunya gitu. Belum ke Kimi no Nawa nih mas. Kimi no Nawa kita. Satu lagi. Di mana ya itu ya? Di Shinjuku. Deket dari sini cuma 7 kilo kan? Lalu foto sama ini Randar. Ntar pake Sony tuh. Anjir wibu. Iya. Apa masuk? Tetangga Kimi no Nawa guys, nanti kita guys. Nanti kalian bakalan lihat di Instagram Autek juga sama Indira. Kalau aku udah 3 kali kesini masih ngerasa kurang. Masih ngerasa kurang? Soalnya aku ngerasa belum bikin konten banyak gitu loh, masih banyak yang pengen aku bikin gitu. Jadi kayak kurang mulu. Maksimal. Iya. Asal ada cabe gua mah enggak homesick gua. Aman. 95 2023. Dikurang. Ya, kurang aja. 2, 3, 8 kali. Allah. Lu orang udah tadi. Aku udah bisa. Ini ada vlog di dalam vlog ya, by the way guys. Cowongan ini vlognya. Kita masuk ke sini bu. Ya. Pak ayo pak. Oh maaf. Katanya tukang kue. Bruh. Si Peng ngomong. Kang klep. Kang klepon nih. Kita buka aja dulu guys. Itu. Kira-kira menurut kalian si ibu tahu gak mau disuruh enggak. Enggak. Harusnya 82 ya. Jarang. Soalnya ngefresh banget sama kita habis makan malam, jadi kita udah jam segini kok gak ada persiapan. Kita taruhnya 82. Iya. Cerotin lagi. Oh. Kayaknya enak. Es krim. Soalnya mahal. Bin, mati sendiri, Bin. Ya, penuhan tuh. Kau pencet pasti. Kau
kagak anjir. Hi guys, jadi ini kuenya udah jadi. Ya, artinya apa ini? 82 ini artinya happy birthday mother. Anjir. Happy mother. Okasan itu mother. Ibu. Ya tahu ibu itu mother. Ibu. Terus kita taruh ada ini dong, cinta dari kita semua. Dari kita semua yang lari-lari kedinginan dilipin. Hello Kitty-nya sampai kedinginan ya, Dad. Masuk. Udah, itu dipancing dulu baru nyalain. Enggak dingin. Dipancing. Enggak deh, teman kamu. Sayang itu, Baba, coba kamu cek dulu deh. Ini bangun-bangun. Ya itu baru Baba. Baba menggigil. Ye, itu baru. Itu baru kalau lu kan tadi sehat. Tadi ada apa kan ada tadi kan? Itu keribet pulpen. Tanda tangan ini tulis bikin kartu ucapan apa sih biar terharu. Karetin lu. Mau mutu karetin. Dua ini matching banget. Ini sama Hello Kitty. Iya. Dengeran ini ke kamar. Tapi kata lu kedengeran anjing. Tahu. Tapi kan gua enggak kedengeran sama Hello. Bapak mau gigit. Itu Bang Utap yang betul kelas. Kamu nggak jadi apa lagi dia? Gue udah cerai lah, tapi gue ngambil dari sini aja nih. Selalu deh, tante. Bede ibu, semoga Mas Abi cepet dapet adik. Aduh. Pintar dia, milik kata. Lagi dong, udah gitu doang dong. Lu lah tuh. Lu ngapain lu disuruh? Yang suruh apa sih? No. Nih, lu doang adiknya nih sih, gua videoin. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Tulus. Apa nih? Yura Yunita. Semoga Cata. Udah gitu aja lah. Semoga makin sukses. Jaya. Semoga. Kok masih bahasa Jepang? Udah, kita bilangin. Tapi coba aja, ntar kita sembunyi di sini. Yeah. Di mas kita. Si Indra ada imbus. Yeah. Pengutup sampai ke bawah. Sayang ada imbus, gak si Baba kejang. Kecil. Ke atas dah. Soal kan ibu saya makan Indira. Kena gak si Bapak kejang? Buk ibu di bawah. Ini kan nanya dulu. Bus berjaya mutap sekalian merekordin biar mau jalan. Lagi dari gini, lu ke bawah minta ini, sayang ada imbus gak si Baba kejang di atas. Baba kejang dari tadi gak bangun. Oke. Terus gimana di atas, kan pas jawabnya di atas, dimana cariin, ayo tolongin ke atas, baru di atas. Oh, iya. Okay. Baba kan dari tadi gak bangun kan. Iya. Oke. Okay. Tapi Baba udah bangun sekarang? Udah. Lu berarti tunggunya di atas aja. Ya udah. Oke. Dibuka jendelanya di. Ini kepanasan anjir. Panas, Pak. Lu kepanasan lagi tadi. Anjing dibangun ini kayak mayat, enggak bangun-bangun. Lah gua tidur, lu buka gimana? Gua pakai baju kaos doang anjir, enggak pakai celana. Pakai juga lu.
Rasanya tadi sehat-sehat aja ya. Iya lo gimmick anjir. Kagak enak bro badan. Pantesan dibangunin. Iya bang, itu dibuka tadi gua tidur mabus anjir. Emang iya bus. Kan itu buat jemuran. Buat jemuran. Jendela kak. Yaudah tuh. Dingin banget anjir. Padahal sedikit doang. Gua bangun-bangun dingin banget kata gua. Imbus lah, minum imbus dah. Hah? Ih, belum makan lagi tadi. Gitu gak ada. Ini tolak angin dong. Woodrack bisa gak? Eh kak, tolak anginnya kak. Coba aja. Ya gini lah. Eh masih juga lagi. Selamat. Yeay. Selamat ulang tahun. Enggak mau. Nyangka enggak, Ibu? Enggak. Aku tadi dibangunin sama badan aku geter tahu. Gimana geter? Tadi aku yang geter. Oh, gitu. Ini apa tulisannya? Coba Ibu baca. Itu adalah tantang Rick. Itu. Katakan dulu ke Baba. Apaan ini? Itu tantang Caka, lu bisa baca ya? Itu bacanya. Bacanya Caka dan Baba. Baca dan Baba. Kami siap uji. Kami siap uji. Yogi lain, JR. Apa ini maksudnya? Aku tulisannya happy Abi birthday. Enggak. Abi sayang Ibu. Beda-beda. Yang benar yang mana? Happy birthday gitu. Yeah. Tuh kita minta happy birthday ibu nulis. Oh tadi kalian ini. Iya, kami bro biang keroknya lah. Bahasa Jepangnya apa nih tuh, bro? Hah? Apa tuh tadi? Coba ngertiin dong. Bang Andre yang tahu. Otanjobi omedeto okasan. Okasan nenek dong gua. Ini ada kartu dari okasan kita dah. Okasan ibu. Baca, Bu. Orang biarin lu kejang gua katolongin biarin. Lah. Masa sama Adi di bawah ini CTM. Enggak itu enggak sedih. Tulisan siapa ini? Tulisan Bang Andre ya? Ye, soto ya. Gua mulu nulis. Tulisan gua percaya. Baru kemarin. Enggak tersera ini gua tahu. Sebelum mandi kan lu tulis. Gua tahu. Males lu ya. Ada gue bangun kayak ini ya? Kedengeran gak kalau nangis sampai sini? Enggak kedengeran. Enggak sedih, enggak sedih. Kedengeran. Masa enggak kedengeran ya malah turun dia? Oh, enggak suka ya. Kenceng, bisa baca enggak? Enggak tidak. Lu kurang ajar tadi dia bangun. Coba baca. Emang harus diomongin? Iyalah. Iya dong. Namanya doa kan harus bareng-bareng. Kok gini gue nomelin? Dia pasti norak anjir. Gak usah. Gak usah. HBD ibu. Pakai kak. Ibu. Semoga Mas Abi cepat punya adik. Amin. Ainur. Gimana sih gue nulis? Gitu. Semoga makin jaya. Anjay tim. Tanda tangannya Alika. Aneh ini orang. Ini Lope apa pantun? Lope. Ya udah gitu aja. Itu ada pantunnya belakang. Amin. Kita aminin bareng-bareng. Amin. Ada pantunnya belakang. Sanrio karakter. Belakangnya. Mana sih? Belakangnya. Buah kesemek, buah kedondong. Kemek-mek dong. Eh ini udah sedih loh. Tau. Udah sedih. Makasih ya guys. Kak lu tau gak kak, gimmicknya bawa dari tadi pas sebelum kita makan sampai dihabisin lauknya. Itu udah disiapin. Emang iya? Iya. Kagak. Tadi bangunin banget ya. Apaan orang kita bangunin? Ya lu teriak doang kali, gua kemana denger. Gimmick dia tadi emang. Dari tadi udah disiapin. Umur lu berapa dir?
Gak tahu berapa sih yang 28 itu benar dia. 28. Masa rumah sendiri gak tahu sih? Kan gue 95, berarti iya. Iya benar 28 ya. Tadi kita udah kalkulator. Biar gak salah. Pantes lama, kok ini lucu banget sih gini gambarnya. Iya, itu udah di Baskin Robin yang ada tadi kita beli. Jadi mau beli Doraemon. Iya. Gak ada tapi Doraemon edisinya. Gue makan, coba makan. Makan cepet. Kok gue jadi disuruh-suruh sih aja. Cobain enak gak? Review. Oke guys. Es krim Baskin Robin. Ya enggak ada sentongnya. Iya, enggak ada itunya. Nah, iya. Gue suruh geragot. Lagi. Banyak challenge-nya dalam satu video. Ini lope aja kita makan lope ya. Iya. Yeah, yeah, yeah. Banyak kamera di sini ya. Ada kamera di mana lagi? Di bola ini apa? Ada yang enggak lu tahu. Iya, yeah. Makan pol. Makan pol. Enak. It's. Aduh, sampai banget. Makan liatin semua orang. Ya udah, sekian dari kita. Suapin suami dong, suapin suami. Oh, iya. Suami. Ya Allah, semoga suami aku selalu setia sama aku. Amin. Selamat tahun tahun, Ibu. Iya. Makasih ya. Tersensor ya. Berarti sahabat terbaik, Ibu. Semoga jadi ya, istri yang soleh. Amin. Ibu yang jangan sedih-sedih, aku udah 28 tahun. Udah jadi terbaik buat ya. Mas Abi. Amin. Dan Putri. Amin. Putri. Rizka sini dong. Ayang nih. Pak Ambo. Pak Ambo. Apa disuapin apa aku suapin kamu? Aku suapin kamu deh. Kamu aku suapin. Sama aja dah lu, males gua malu. Aku enggak mau yang ini. Gua disain, gua pernah enggak tahu apa-apa. Nah, kamu suapin aku. Tadi menggigil kan beneran. Bodo amat gue, mau orang-orang pada sakit biarin. Oh iya. Repot. Kebers devil. Enak. Gak fail ini. Pernah kayak coklat ya. Berarti 3 kali berturut-turut kamu ulang tahun di Jepang. Enggak berturut-turut. Lagi di puncak. Kemarin corona. Oh, masa bangunin kan aku tadi gitu. Kan ngomonginnya 3 kali berturut-turut. Kan enggak berturut-turut. Skip. Turut-turut. Romansa kita surprisein Ibu sampai jumpa di selanjutnya. Bye. 3 kali 2 berturut 1 lengkap. Ya kan? Duh, video enggak. Udah. 2 dong yang dari sini kan ya? Kan kita 2 tahun enggak ke sini. Iya. Kesin ke rumahnya Kenji. Iya. Sendok tuh, Kak. Enggak diterima sendoknya. Akunya. Enak sih, enak sih. Aku juga mau tidur cerah banget pakaiannya. Halo. Halo. Ketawa ketawanya. Lu kayak ini lu. Dikunti. Ya, jadi kalian tadi tiba-tiba ngilang beli ini. Iya. Ngilang tuh. Pantes kata gua. Tadi gua udah hampir. Tapi lu curiga enggak? Deg-degan gue tadi Bayu pas ditanyain sama Kendira, ya kan nanyain kan pada kemana? Iya. Oh, semua tahu. Tahu lah. Lu mah enggak ini. Emang semuanya hilang. Dia masa ini jawabnya kayak adalah gitu-gitu. Enggak anjir. Mau bilang enggak tahu dia kemana. Mana. Makanya kalau yang cerita-cerita dia. Salah. Lah, ngomong enggak sih? Yang cerita-cerita ke dia. Lah. Gua enggak ada ngomong apa-apa lo, gua bilang enggak dibeli, enggak tahu beli apa, gua bilang gitu. Padahal yang hilang gua loh, Dir, tadi. Ini gua belinya di sana. Mau belanja apa emang gitu. Emang lu duluan, so, ini sambal lu yang mesen. Enggak, bukan lah. Aku aja yang enggak ikut tahu tadi, saya. Tuh, kamu tahu enggak ikut? Hah? Kamu enggak ikut tahu? Tahu. Iya, Bang. Enggak, gua beresin. Itu. Itu lagi. Wah, enak ini. Jarang-jarang kue es krim. Jarang-jarang kue es krim. Cakep. Wah. Ya. Jangan main HP. Oh, ya. Tangga gua tuh. Binda. Cara lagi. Nung tadi enak, kita bingung ya Nung ya. Iya, pesan apa? Nung kulit Nung. Kulit ayam. Oh, sebelakang itu kan? Enggak, gua enggak curiga Nung. Gua kan orangnya sulit berpikir. Tuh Ainur katanya Ainur gimmicknya udah dari di kereta katanya dia bilang enggak mau ah. Maunya yang cokomin dia. Kimchi gitu gua bilang. Dia mau kimchi. Lari-lari bro sama gue mau beli kimchi, mau beli kimchi apaan sih kata gue juga gak denger tuh dia lari-lari ngomong beli kimchi. Cokomin yang mana? Nih, kayaknya yang itu. Gak tahu kata Mbak. Dia beli buat diri dia sendiri juga nih. Iya. Cokomin. Lah kita mah gak bisa buat diri sendiri apa enggak? Sorry dah. Itu yang cokomin ya? Kayaknya. Harusnya.
Itu empat rasa, Bu. Iyalah. Aa bangun. Sensei tadi emang Baba kejang. Tolongin. Emang gak ada yang lain. Ada semuanya panik aku gitu kan. Kamu bawa obat apaan aja? Imbus bagi imbus kata dia. Kejang minum imbus. Makanya kata gue nih gue salah apa? Ayah salah sih. Kejang gimana sih maksudnya? Tapi pas lu bangun tidur langsung panik kan denger berita kayak gitu. Panik orang badan gue geter, sumpah badan gue geter. Gimana? Coba dong. Geter gimana? Udah dua kali. Dua kali. Kalau tadi bener kan gue kejang. Sumpah editing lu bagus banget. Keren ya? Lu enggak ngasih lihat muka kenapa? Padahal lu tadi. Ya gitu lah. Gue gua nahan ketawa aja. Gue juga tuh tadi anjir. Ternyata belakangnya tembus. Oh. Lu sibus gitu gitu. Lu sibus. Tadi gongannya gini dah. Kenapa? Tahan. Ya. Tahan. Aduh keluar dikit. Ya. Tadi lu mah. Hancur. Ya yakin gua. Kan yakin gua. Ya udah diam. Tolong bantu. Ya. Ya lah, Bas. Ya bahasa. Ya. 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 Enggak. Gua enggak sabar. Nih. Tadi lu. Aduh. Tahu ngomong kayak gini. Katanya lu jangan ditambahin dulu dong, diem dulu. Katanya tadi kan aku naik guys, dari bawah kan ke situ ngambil peralatan obat. Aku ngedengerin, kok di atas rame banget. Oh, emang kejang nih apa gimana gitu kali ya. Sambil mikir, tembarkan kejang pake kameranya. Kataku, emang kejang apa gimana ya, obat apa nih yang dikasih gitu. Terus habis itu, aku mau naik. Aku bilang gini, Bus. Itu Baba suaranya biasa aja. Terus hening sejenak semua orang. Terus ngomong lagi, lu sih Bus dibuka. Gue juga dengerin. Gue pas pada diem, kok pada diem? Itu lagi nenen pada diem. Itu koordinasinya kurang. Masa baru dilihat disini? Udah. Lucu aja. Udah, orang udah naik. Lucu aja. Aduh. Gue juga. Ini juga enggak ada ketawanya. Kalian es krim ya? Belum disuapin. Udah. Males ya? Udah. Malah bahasnya es krimnya. Orang lagi cerita lucu ini. Ya, cerita ini dia siapa sih baju merah ini? Tahu. Gila, gue enggak dianggap loh. Lu ditanya siapa? Lu ini kok naik ikut lho? Acting malah tiduran di bawah? Iya. Lu kok enggak asik lu. Siap-siap. Lu kok kayak bodo amatan gitu sih, Bang, sama acara ini? Dia sebenarnya enggak diajak buat kita surprise gitu. Dia sebenarnya enggak tahu apa-apa. Iya, enggak ada ngomong apa-apa tiba-tiba gitu. Lu suka bocor sih. Kapan gua bocor? Gua diem-diem doang. Kok gua diulang tadi marahin? Enggak. Gua berbangun enggak ngapa-ngapain dikira gua bocor-bocor apa? Bocor halus. Bocor. Emang kalau bocor halus kan enggak kerasa. Emang. Aduh, nah, dia ada video lagi ya? Happy birthday, Kak. Oh iya, makasih. Semoga birthday, Bu. Makasih. Jangan pada cium tangan aduh. Dir, gua mau happy birthday-in lu gimana, Dir? Makasih. Gini aja. Ih, panas banget, enggak jadi enggak mau. Tinggal 9% enggak ngecas itu. Ngecas kok. Happy birthday, Dir. Makasih banget, makasih banyak. Gue penonton lah, makasih banyak. Bapak kejang nih. Dir, happy birthday, Dir. Makasih banyak ya. Ya Allah, ntar lu tonton Bapak kejang. Tadi kamera di mana? Tuh gue gak ngeliat. Sama Abus. Yale. Pinter dia kalau ngumpet-ngumpet emang. Jatuh gue. Ya simpen nih. Iya deh, makasih ya semua. Arigato gozaimasu. Seneng gak kamu? Seneng. Apa namanya tadi? Ya Allah, ini doitashimasu. Semua pada ribut kasur. Doitashimasu. Apaan sih? Ini tablo. Doitashimasu. Hama-hama. Itu dia belajar dari tadi. Doitashimasu. 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 Dozo yoroshiku. Mau katanya apa? Kan itu sepatu NB. JNB. Jadi jelek. Sudah dua. Ayo tuh 2% nih. Baterai. Apa maunya? Udah. Ya. Ya.